Baik, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam dari Pak. Dari puskesmas mana ya? Kami dari puskesmas Gerunggang, Pak. Sejak kapan di sini? Kalau untuk tim P3K ini dari pagi tadi sudah ada tim kami, shift yang pertama. Ini kami sekarang shift yang kedua dari jam 2 sampai jam 8 malam. Puskesmas Gerunggang? Puskesmas Gerunggang. Personil yang datang sini, Bu? Kalau kami tiga, ini dua yang tenaga kesehatan, satunya bagian sopir, bagian ambulans. Nah, sejak dari tadi hingga saat ini, apa saja yang dilakukan dari pihak puskesmas untuk warga yang terkena dampak bencana ini, Bu? Kami di sini membantu memberikan pelayanan medis, Pak, ya, kepada warga yang terdampak bencana banjir ini, memberikan pemeriksaan kepada warga-warga yang mempunyai keluhan pasca banjir ini, untuk keluhan-keluhan ringan seperti pusing, ada demam, mual, muntah, seperti itu. Apa saja yang disediakan, Bu? Di sini kami, ini ada alat tensi untuk mengukur tekanan darah. Warga, bisa jadi Pak. Yeah. Ini alat perawatan luka, tahu ada yang luka. Ini obat-obatan standar P3K, obat batuk, demam, mual, muntah, dan ada multivitamin. Ya Pak, benar. Luka-luka bisa juga Pak. Maaf tadi dengan Ibu siapa? Ibu sebagai apa di sini? Saya Irfa sebagai perawat dan ini rekan saya dari kesehatan lingkungan, Ibu Fitria. Ada yang disampaikan buat masyarakat Bu, himbauan atau gimana silakan Bu? Kami harapkan kepada masyarakat di sini, jika ada yang punya keluhan, jangan sungkan untuk datang ke posko ini. Kita siap membantu semampu kita. Jika pun tidak bisa ditangani di sini, kita bisa membantu untuk mengantar ke pusat rujukan. Mana tahu keluhannya itu lebih berat, seperti itu. Dan jangan lupa, ini kan masalah banjir ya, jangan lupa menjaga kesehatan, terutama biasa pasca banjir ini yang sering timbul penyakitnya seperti penyakit kulit seperti itu. Jadi jaga kesehatan, jaga imunitas, jika ada keluhan jangan sungkan-sungkan untuk berobat. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan diharapkan tidak ada lagi bencana-bencana yang yang signifikan. Iya, amin. Semoga teratasi ya. Pak ya, cepat teratasi. Amin. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.